Perlu dibuktikan. Kami sama sekali kami bukan seperti mana yang dipitnah itu sebenarnya. Ramai kenal kami dan kita sama. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Bapa kepada pelakon Hafiz Rushdi, iaitu Rushdi Ahmad, berharap kemelut rumah tangga anaknya itu dapat diselesaikan dengan cara baik. Memetik laporan Sinar Harian, Rushdi berkata, bagi pertuduhan menumbuk isteri yang dihadapi anaknya, dia menyerahkan perkara itu diadili oleh mahkamah. Sekarang kes ini sedang diadili dan kita doakan yang terbaik, insya-Allah kita juga akan selesaikan masalah ini dengan cara terbaik. Rushdi yang ditemui di mahkamah semalam berharap isu yang tidak berkaitan dengan pertuduhan mahkamah tidak terus dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Bagi isu yang tak patut dibangkitkan, sepatutnya kita elakkan kerana pada saya ia boleh beri kesan tidak baik, ia menjejaskan nama baik dan ia perlu dihentikan. Kami bukan seperti yang difitnah, orang kenal kami dan selama ini kami cuma berdiam diri, katanya. Semalam, Hafiz mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menumbuk hingga mencederakan isterinya Nurul Syuhada pada 2 Mac lalu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.